seorang tentara Rusia terlihat di video memamerkan tumpukan senjata buatan Barat yang diduga ditinggalkan oleh pasukan Ukraina yang melarikan diri. Pada video tersebut, terlihat sebuah truk militer datang dengan mengangkut persenjataan di dalamnya. Kemudian pasukan Rusia mulai menurunkan senjata-senjata tersebut dari dalam truk. Mereka pun memperlihatkan apa saja yang mereka turunkan, mulai dari senapan hingga amunisinya. Tentara Rusia dalam video itu juga menyebutkan senjata apa saja, termasuk peluncur roket Javelin, senapan mesin berat Browning M2, dan peluncur granat Karl Gustav. Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета Browning M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм Карл Густав. Такого мы еще не видели. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jika senjata yang didapat berasal dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang mundur dengan tergesa-gesa. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia juga menambahkan, jika Angkatan Bersenjata Ukraina mulai meninggalkan sistem rudal anti-tank Javelin dan NLAW karena ukurannya yang besar.